seterusnya apabila daripada boiler akan disalurkan ke turbine. Jadi di sini, sini adalah casing turbine di mana di dalamnya ada turbine. Bagi menghasilkan bahagian ini, kami menggunakan plate aluminium. Kira mula-mula kami menghasilkan turbine, dan bila sudah menghasilkan turbine dalam kebesaran yang tertentu, jadi kami menghasilkan dia punya casing dia. Jadi turbine juga kami menggunakan aluminium. Di mana aluminium tu kami menjumpainya di tempat-tempat yang terluar. Kami tidak membelinya. Dan di sini pula, sini kami menebuk, kami tebuk dan kami sambungkan juga dengan tiup motor supaya tiup motor kan? Tiup motor. Okey. Di sini adalah di mana daripada boiler akan salurkan ke turbine ni untuk memusingkan turbine. Okay, sini dia punya kemasukan dia, kemasukan steam. Okey, jadi selepas dia masuk, dia akan menembak, dia akan kena kepada turbine, turbine akan pusing. Bila pusing, dia akan warp selebihnya akan turun ke bawah. Antara masalah yang dihadapi oleh grup kami adalah dalam membuat turbine. So, untuk pada pertama kalinya, ini adalah gambaran turbine kami. Kami menggunakan tin untuk membuat turbine. Daripada turbine ni, kita dapat tengok bilah begitu banyak. So, dengan penambahan, kami tukar kepada bilah lebih sedikit dan bilah diameternya lagi besar daripada bilah yang ni. So, dari segi lengkung dia pun, kami membuat lebih tirus untuk mendapatkan steam. Kelajuan maksudnya untuk steam menolak bilah. So, sama juga dalam shaft. Untuk pertama kalinya, shaft adalah kami memilih daripada chopstick, chopstick dan lidi. So, kami menukar kepada dawai. Sebab dawai, kami menukar kepada dawai sebab dia lebih senang. Lagi satu, dia licin dan ringan. So, ini adalah casing untuk turbine. Dari, kami menggunakan casing yang transparent. Sebab apa? Kami menggunakan casing transparent sebab kami boleh tahu mekanisme pergerakan dalam turbine tersebut. So, daripada situ, antara masalah-masalah yang berlaku adalah dalam penentuan pemilihan projek.